saya dengan mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi ya Allah, tempat yang lebih baik daripada tempat yang di dunia, tempat yang lebih mulia daripada tetapkannya KRI Nanggala 402 tenggelam. Dengan demikian seluruh kru yang ada di dalamnya sebanyak 53 personil juga dinyatakan meninggal dunia karena kedalamannya 840 meter. Tentunya tidak ada kehidupan lagi sedalam itu. Untuk itu mulai tadi malam kita secara serentak mungkin seluruh Indonesia Angkatan Laut melaksanakan doa bersama. Pagi tadi kita juga secara serentak melaksanakan apel khusus, dilanjutkan dengan sholat duha, dilanjutkan pula dengan sholat gaib, berikutnya kita tahlil. Termasuk siang hari ini selesai sholat duhur, kita teruskan dengan sholat gaib kembali, terus kita bertahlil. Harapannya doa-doa kita, doa-doa para prajurit yang masih ada ini memberikan doa keselamatan. Semoga Tuhan memberikan tempat yang layak bagi patriot-patriot bangsa, khususnya awak KRI Nanggala 402 ini. Semoga arwahnya, amalnya diterima di sisinya. Tentunya sesuai janji Allah bahwa barang siapa yang mati syahid di antaranya, yaitu mati tenggelam di jalan Allah, insya Allah surga jaminannya. Kita yang ditinggalkan harapannya itu semoga tempat yang layak diberikan kepada mereka semua, dan keluarga yang ditinggalkan, anak, istri, adik tolan, sahabat dan sebagainya, mudah-mudahan diberi ketabahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.